Kembali lagi ke klaster Mozart, klaster terbaru di Simfonia, persembahan dari Sumare Concerto. Kali ini saya mau ajak teman-teman kita mau home tour rumah mock-up ukuran 9x17. Dengan luas tanah sebesar 170 meter persegi dan luas bangunan 211 meter persegi, rumah ini memiliki 4 kamar tidur plus 1 kamar tidur pembantu dan 3 kamar mandi plus 1 kamar mandi pembantu. Yuk teman-teman kita lihat dalamnya. Rumah Mozart sudah dilengkapi dengan smart home system. Di bagian pintunya pun juga sudah terpasang smart door lock. Oke, ini adalah ruangan pertama yang kita lihat dan ini adalah ruangan yang cukup luas. Kalian bisa gunakan ruangan ini sebagai ruang keluarga dan ruang makan. Di bagian tengah-tengah dari rumah ini terdapat taman kecil. Taman kecil ini bisa memberikan sirkulasi udara maupun cahaya ke seluruh rumah, karena di bagian atas dari taman ini adalah open air. Dan di bagian depan dari taman ini ada tangga naik ke atas dan tangga yang menuju ke bawah. Nanti akan saya review ya, kita akan lihat dulu ruangan yang satu ini. Ini adalah kamar tidur, di mana kamar tidur ini itu mempunyai akses langsung untuk menuju ke taman yang tadi ada di tengah. Dan teman-teman, untuk seluruh kamar yang ada di Mozart itu sudah dilengkapi dengan laminated wood flooring. Oke, dan ini adalah kamar mandi bawah. Untuk shower, toilet, maupun wastafel itu juga sudah termasuk ya teman-teman. Sekarang kita turun ke bawah. Di sini adalah area servis. Di bagian sebelah kiri ada pintu menuju ke garasi. Nah, garasinya itu bisa muat satu mobil dan ada carport yang di luar juga muat satu mobil. Di sini ada gudang. Sudah disiapkan pintunya ya teman-teman. Ini adalah dapurnya. Di bagian sini, ini adalah pintu untuk menuju ke ruang jemur. Di sini juga ada kamar mandi pembantu. Nanti saya akan review ruang jemurnya itu dari lantai atas. Sekarang kita naik. Teman-teman, untuk rumah dengan tipe lebar 9 dan 10 itu mempunyai pilihan lantai. Kalian bisa pilih mau menggunakan marmer atau homogeneous style. Oke, kita sampai di lantai yang berikutnya. Di lantai ini hanya ada satu kamar tidur. Seperti ini kamar tidurnya dengan jendela yang sangat besar menghadap ke taman. Pencahayaannya pun ini pasti sangat baik ya teman-teman, karena tadi jendelanya dibuat itu cukup besar. Oke, sekarang kita naik ke atas. Ini ada lantai paling atas. Di lantai ini ada dua kamar tidur. Sekarang kita review dari master bedroomnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah master bedroomnya teman-teman. Cukup luas ya. Dan di sini juga terpasang jendela yang cukup besar. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir soal cahaya ataupun udara. Nah, sekarang kita mau lihat kamar mandi. Ini adalah kamar mandi dalam. Nah, ini sebelum kamar mandi ini ada satu area kecil. Kalian bisa taruh lemari di sini. Nah, ini kamar mandinya mempunyai luas yang cukup besar, lebih besar dari kamar mandi yang tadi kita lihat di bawah. Nah, yang istimewa dari kamar ini adalah memiliki balkon. Di sini kalian bisa bersantai sambil menikmati udara dan pemandangan yang ada di luar. Master bedroom sudah selesai saya review. Kita akan lanjut ke ruangan yang berikutnya. Di sebelah kanan saya ini adalah area foyer yang tadi di bawahnya itu ada taman kecil. Nah teman-teman, tadi di dalam master bedroom itu ada jendela yang terkoneksi juga dengan area foyer tadi ya. Nah, ini adalah kamar terakhir. Kamar ini juga memiliki jendela yang terkoneksi langsung dengan area foyer. Seperti ini. Oke,
sekarang kita mau lihat kamar mandi yang terakhir. Ini dia kamar mandinya. Luasannya mirip dengan, mungkin sama ya, dengan yang ada di kamar mandi di lantai dasar. Lantai atas sudah selesai. Sekarang kita turun ke bawah ya. Ada satu ruangan, ruang jemur yang belum saya review tadi. Sekarang saatnya kita masuk. Ruang jemur ini berseberangan langsung dengan kamar tidur ya, teman-teman. Nah, ini dia ruang jemurnya, cukup luas. Dan di sini juga ada kamar tidur pembantu. Di bagian sini, ini ada tangga yang tadi terkoneksi dengan ruang dapur. Oh iya teman-teman, ada satu lagi nih benefit dari cluster Mozart, yaitu double solar panel. Jadi nggak cuma terpasang di genteng atas, tapi solar panel ini juga ada di kanopi garasi. Bagi teman-teman yang berminat dan mau tahu lebih lanjut, kalian hubungi nomor yang ada di sini. Thank you for watching, see you on the next video. Bye-bye!